Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Hebat TV sekali lagi. Okey. Pada video kali ini, saya akan cerita sikitlah pasal berkenaan dengan Epsom salt. Ataupun nama saintifik dia magnesium sulfate. So ni yang saya beli ni dia agriculture punya grade. So dia adalah sumber yang baguslah untuk membekalkan magnesium dengan sulfur kepada tanaman kita. So kita boleh guna dia untuk apa ni, kita semburkan kepada daun-daun, kepada tanaman kita. Dan kalau yang tanam kat tanah tu, kita boleh juga bancuh dengan air, lepas tu kita siram dekat tanaman kita. Jadi untuk kali ini saya akan pakai teknik semburan lah. Kita akan bancuh dalam bekas ni dan kita akan sembur. Okey, saya dah buka bungkusan yang apa ni, yang saya beli yang asal tu. Jadi saya masukkan dalam macam zip bag IKEA ni lah. Ni apa ni, lebih senang dibuka dan ditutup semula . Dia kedap udara. So kita nak memudahkan, kita boleh dah letak satu apa macam sudu macam ni lah, sudu plastik. Jadi kita bancuh dengan air. Yang ni saya guna bekas yang dibeli di Mr. DIY. So ni kapasiti dia 2 liter. So apa yang kita buat ialah kita masukkan satu sudu ni. Masukkan satu sudu. Okey. So ni sebab apa saya pakai ni, dia senang tau. Kita masuk je ni. Kita kedap-kedap kena balik, keluarkan udara. Lepas tu kita zip lock dia, lock je. Korang nampak sini dia ada 2 jalur untuk lock lah. So senang. Okay, so sekarang kita isi air. Kat sini tanda 2 liter lah. Jangan lebih sangat sebab nanti nak tutup. Sebab kita nak apa ni, dia ada pump dia kat sini. Nak pump udara dia. Okay, jom. Okey, dah cukup 2 liter. So kita pumpkan ni. Okey, so kita boleh start sembur lah. Nampak tak? Salad ni sembur kat daun-daun dia. Nampak tak kesegaran dia di situ? Sawi ni tak pun menjadi itu sebab kita letak kat bawah, dia tak kena sangat cahaya. Yang ni hari tu saya tak perasan dia punya baja tu habis kering. Jadi dia apa ni, dalam proses kita nak recoverkan dia balik lah. Hari tu habis layu habis ni. Nampak macam boleh recover balik lah. Okay, so kita pump balik. So kita sembur je. Ni kita sembur dekat pokok bayam kita. Ni pokok kangkung. Itu apa ni, anak saya siram dia. So dia dah kacau, dah kacau campuran baja dia tu. Itu yang jadi kuning. So sekarang kita nak cover balik lah. Ni pokok cili, siram kat daun-daun dia. Ni lagi kangkung. Pokok kari, anak pokok kari . Ni yang baru kita baru kita semai. Ni sekitar 2 minggu . Salad Lolo Bionda, pokok pegaga. Ni saya baru semai
bayam. Ini semayang-semayang baru ni, saya dah tak ingat dah apa ni, tak label pun. Okey, kita pump lagi. Ni yang apa, biji benda yang baru semai pun okey, tak ada masalah. Ni pokok cili, cili apa lah itu eh, cili yang bulat-bulat tu, cili benggala eh, apa panggil. Ni pokok terung kot. So sembur je, sembur je, sembur, sembur, sembur sikit, tak payah buat banyak sangat. Ni tanaman yang dekat tanah pula. Okey, ni yang set hidroponik. Ni yang set hidroponik ni tak perlu siram banyak-banyak sebab dia dah ada bajet AB dia kat situ. Ini pokok pokok ketumbar Jawa. Ini lagi pokok kangkung lagi. Ini pokok kangkung yang kita tanam dekat tanah. Yang tadi tu kita tanam pakai hidroponik kan. Okey, ini pokok kacang botor. Ini tomato eh, halia. Ini pokok ulam daun tenggit burung kot. Okey, yang ni ulam juga, ular raja. Siram kat daun-daun dia. Okey, kita pump sikit lagi. Ini pokok limau, limau kasturi. Kat daun-daun dia tu nampak tak, daun dia tu banyak daun tumbuh lebat. Hari tu saya beli dekat nursery, togel dia ni, pokok ni. Jadi kita dah rawat, letak baja AB, lepas tu kita letak juga baja untuk buah. Ni pokok ni kita sedang rawat dia, itu kat belakang dia terabai sikit. Ni pokok cili kita tanam pakai set, pakai hidroponik, hidroponik takung.